Hai you guys, ini Boy. By the way, udah siap untuk nonton video ini? Jangan lupa subscribe dulu di sini. Klik dulu dan jangan lupa loncengnya ada di bawah sini, diklik. Jadi semua info yang ada dari kita langsung datang eksklusif buat kamu, oke? Okay? Untuk para kawanan Red Tigers, bro. Ini gua info aja nih, info ngasih tahu ya, dengerin pakai kuping ya. Kalau di Red Tigers tuh gak ada yang namanya tombol spread. Oh, ya, kalau gitu. Pantesan bikin lama aja kalahnya. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam game-nya. Ini dia game kedua antara Red Tigers melawan Zurai. Alright. Dan tentunya masih dipandu oleh Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet, Mas. Alright. Kita di sini mulai diganggu. Gak pakai retribution dari Karinya. Mau diamankan kah? Ada Avile juga. Dihancurkan begitu saja untuk Kiraga Armor. Yes, benar banget, harus menggunakan flicker untuk kali ini. Dan ternyata dipaksa oleh Jepun dan First Blood. Didapatkan oleh seorang Jepun dengan flicker. Gue dapat, mundurnya. Dia juga ada ya. Mundur ya. Kira bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Dan pergerakannya Jepun harus mundur kali ini. What a play. Poin tambahan untuk tim Blue Rhinos. Yujong, join. Cawar yang mukul mundur. Balik aja. Untuk cabut. Kayaknya kan mati nih. Untuk farming aja. Tapi nice. Tantang. Cukup baik dari tim Red Tigers membalikkan keadaan. Ingat ini bisa dibilang mereka di line up yang cukup kuat dari kedua belah tim. Langsung objektif menuju ke arah Tarta dan Blue Rhino. Dapetin atas gak sih? Kontes ada seorang. Gua atas. Ayo. Bakal coba dengan Falling Star Moon. Ayo, lu nya di mana, Cok? Bakal nge-zoning out kali ini Bung Cornet. Ini kayaknya dari hero inisiatornya Red Tigers cuma punya yang doang kayaknya ya. Sama paling hantel dari Dragon nih. Yes, benar banget. Ketika dia berubah ya, langsung ada Meteor Shower. Slow. Tadi dinding, langsung kalah. Sekarat sih. Akan balik lagi. Dan Bankai akan menyingkir kali ini langsung. Ya udah santai. Kasuar, gak ada yang kena sayang sekali. OG, kali ini bakal ditumbangkan. Masih ada seorang Aiden dengan damage yang cukup luar biasa. Sedangkan di arah bottom lane, turret tier kedua dari tim Blue Rhinos diamankan. Jepun bakal coba dipasang Chaos Assault. Jepun kali ini dan masih ada flicker dari seorang Daxi. Wah, ada play from Daxi. Buat gobi. Bakal harusnya dapetin, tapi Daxi ternyata yang lebih dikasih. Ya? Yes, bener banget, udah di zoning. Genkira berhasil ngasih satu buah blue buff. Dia bakal coba dikomen. Dua yang Dragon. Langsung ada Chaos Assault. Kita lihat lagi sini. Tidak, karena belakang lombok. Wah, ada dari kanan. Udah mulai datang, wow. Tapi sedikit terlalu. Balik dulu. Kita memaksa, dapat satu poin tambahan dari seorang Hazard. Mati situ. Terdak. Jangan offset. Di commit dan talent pool menyelamatkan seorang Daxi. Di sini, Aiden. Nah kan. Nah, langsung saja ada bangsa kali dan Aiden ditumbangkan. Kelar ini, dua. Game 3 kan Ranger Mas? Ini, oh Frost, game 3 Israel. Harusnya kalau misalnya Red Tigers owning terus, mereka nggak melakukan blunder seperti biasa. Tapi kalau Blue Rhinos bisa membalikkan keadaan, sorry itu saya untuk Red Tigers. Okay. Iya, nggak boleh gitu dong. Jujurnya orang jujur ya. Tadi mending Meteor Shower-nya buat Lord nggak sih? Iya nggak sih? Iya sih harusnya. Aku tuh kira defend bakal untuk Lord sih, dibandingkan untuk satu minion wave doang. Sakit banget. Lihat orang brilliant dan langsung dasi dalam belakang dapet satu buah Jepun. Dan ini akan menjadi hari yang cukup berat untuk para pemain dari tim Blue Rhinos. Bakal dipaksa, asalnya harus down. Langsung ada Queen Shadow. Bankai Shadow kill. Bankai harus down. Dan lihat Bapak Lord masuk. Dua dengan seorang Aiden. Bakal kamu dipaksa. Dan lihat, udah tiga orang yang hilang Bung Cornet. Dan baik dan berdasar Lunoxia dapatkan poin kill lagi dan serang Karinya. Lunoxia hilang, masih bisa triple kill. Masih bisa ditahan oleh Karinya. Sekarang kondisinya benar-benar semua turretnya hancur. Yes, tapi Lunoxia ditumbangkan oleh seorang Kufra. Lagi dan lagi menjadi tim fight yang luar biasa. Tapi kita lihat Chow-nya di arah top lane. Benar-benar fokus. Ini harusnya Ansel ganggu sih. Ansel bisa ganggu sih. Biar gak pulang, lihat Uranus yang gak jadi pulang. Tapi beberapa player lainnya masih bisa pulang. Dan Hayabusa-nya dapat space buat keluar. Wah, ini zoning-nya bagus banget. Emang menurutku MVP di game ini sih Chow-nya. Ya. Mau dihajar kayaknya, mau di-commit kayaknya Ranger Mas. Yes. Ada Kari. Bakal coba di-contest, bakal coba dihajar. Tapi ada Hansel di sana, lihat. Hanselnya dan langsung retribution. Masih mengamankan dan Aiden harus tumbang. Dipastikan, diamankan. Ini bakal menjadi bahaya untuk tim Blue Rhinos. Dan dua orang hilang. Ini bencana. Benar-benar ini, benar-benar nggak bisa sih. Avile juga akan tumbang harusnya. Akan dilempar suriken kah? Mau dimajuin sama Coach Shadow, langsung flicker juga dibakar gitu saja.
masih bisa untuk defend ke arah belakang, tapi kayaknya ini bakal menjadi one straight push dari tim Red Tiger. Kita lihat di commit oleh OG. Oh my god, Lucky Sanity yang bagus dari seorang OG. Dia tahu banget dia bisa numbang seorang Afil. Sedangkan Hansel udah di garis belakang. Bapak Lord yang terhormat udah berlenggang bebas. Kain kira 7 seorang Jaybun. Langsung ada Shadoki lepas Jaybun. Goodbye. Mana-mana. Tiga is real. This is it. Red Tiger. Luar biasa sekali mengamankan tim ketiga. Membawa game yang ketiga. Membawa game yang ketiga pasti ya. Luar biasa.